Dari tim biru silakan menuju play area. Tapi belum tahu kan mau bawa barang apa? Nah, ini dia Vina, silakan. Belajar kita. Oh, gampang. Seru banget. Seperti apa lubangnya? Ini dia, Spill the World! Oke, bisa bang! Ayo bang, bisa bang! Bagaimana rasanya air kolam kita? Rasanya sih benar-benar gurih. Coba ya, kita lihat dulu nih. Nah, ini dia nih, tayangan replay-nya. Silakan replay. Pada panik gitu sih. Tenang aja, bos. Mau kemana sih? Siap-siap dulu, bang. Dia malah jalan-jalan. Bukan. Bukan nantiin posenya. Cucu udah keren banget gayanya. Udah kayak pemain baseball beneran. Cuma sayang nih, kurang lepas di lubang. Itu kenali Baswa. Bang, keren juga deh. Cucu banget posenya. Ketahuan nih, ternyata gak ada persiapan. Akhirnya tim biru nyepur deh. Pemirsa pasti ikut gregetan ya, karena sepertinya mereka tuh tadi udah pas banget posenya. Sayang sekali mereka mendapatkan nilai 0. It's okay. Gak apa-apa. Nah, selamat ya. Silakan untuk tim merah menuju play area. Ayo Bang Azul. Bang, kan belum tahu ya bawa properti apa. Oke, silakan Dina. Gampang lah, kecil. Korsi. Iya, kebetulan dari Pak Ut kita ambilnya ya. Udah siap ya, Bang? Siap lah. Ya, oke. Mereka udah ready. Langsung aja nih, spill the wall! Jadi mereka harus menyesuaikan diri sangat cepat sekali. Lewat dari usahnya. Nah, ini dia. Ayo, pindah. Bisa lewat. Bisa dong, lewat dong. Please, lewat, bisa. Kalau boleh ya, saya ngasih nilai mas, saya kasih nilai. Karena untuk pertama kalinya loh, mereka nggak ngerusak wall. Lihat tuh. Aman ya? Iya kan? Aman. Wallnya aman. Jatuhnya tuh, bisa dilihat lagi. Beautiful. Kan? Bisa dong, kita lihat replay. Wah, ada apa nih? Pakai tukeran posisi segala. Emang yakin bisa ngerobos wallnya kalau tukeran posisi? Posenya Bang Ajul dan Kaswan udah oke tuh padahal. Coba pemirsa, apa yang salah dari mereka? Ya udah pasti strateginya lah. Kenapa nggak coba sambil duduk di play area coba? Ya kan? Pasti nggak kepikiran tuh sama mereka. Heh, mohon maaf nih, kalian gagal lagi dapat nilai. Walaupun nggak ngerusak wall sih. Ah, keren banget kan? Sayang banget. Dua-duanya masih mendapatkan, sampai sekarang nih nilainya masih 0. Tapi tenang. Emang tapi tidak ada 0. Sepertinya familiar ya. Oke, jadi nanti nih kita akan bermain langsung dengan dua orang. Gimana kalau kita mainin sesuatu yang tadi tuh udah ada kan, solo face off. Sekarang dua orang. Jadi double face off. Udah siap nih, kita lihat siapa yang berhasil melewati tembok kita. Langsung aja, spill the wall. Oke, tim biru, tim merah, mari dikit Bang Nacing. Iya. Kita lihat, ini dia wall yang harus mereka hadapi. Gampang banget, bisa, ayo. Ayo lewat satu-satu, bisa, ayo lewat.
buat ngapain? Ya beneran. Gue semangat. Bentar deh, emang kalau abang pikir nih permainan kita, ya, yang menang yang ngapain? Yang nyebur. Balik, bukan. Ismen. Balik. Ismen. Gak apa-apa guys, kita lihat dulu ya. Tadi kayaknya ada satu orang yang selamat nih ya. Kita cek dulu replaynya, ini dia replay. Awalnya sih pada masang muka serius, pas lihat bolnya, wah langsung deh tuh, blingsatan, kayak cacing kepanasan. Saking bingungnya mikirin, gimana caranya biar lolos nih? Akhirnya gak karuan deh. Tim merah, badannya tuh gemoy-gemoy, pengennya barengan. Lebih aneh lagi tim biru. Ngapain pegangan gitu coba? Padahal kan bisa dilewatin satu-satu aja bang, giliran. Ngapa pada lengket kayak perangko sih? Gini deh ya. Kita sudah lihat rekaman tadi dan sudah diberikan nilai. Ternyata nilainya adalah nol semua. Nol. Tidak bisa. Jadi memang mendapatkan poin itu kalau dua-duanya berhasil. Oh, setia kawan. Dua-duanya nyebur. Udah dua-duanya nyebur, bukan yang main lagi yang nyebur. Ya kan Anda sebenarnya di sini aja, Bang. Saya memang resep biar kena masuk TV. Aduh, bingung ah. Kenapa resep 3 tahun masuk TV? Jadi, aku mau nanya aja nih sama Abang-abang. Masih mau lanjut kan ya? Lanjut. Harus dong, karena sekarang kalau kita lihat nih skor yang berhasil mereka kumpulkan selama ini, totalnya ada